9 kategori penerima penghargaan Banda Aceh Heritage Award 2014. Kategori Pelestari Manuskrip Aceh. Diberikan kepada Tarmizi Abdul Hamid, lahir di Pidi pada 31 Desember 1964, bertempat tinggal di Imasen Kaya Adang, Ulekareng, Kota Banda Aceh. Tarmizi Abdul Hamid merupakan salah seorang tokoh yang mengoleksi, merawat, dan menyimpan ratusan manuskrip Aceh yang beliau kumpulkan selama kurang lebih 17 tahun. Beliau memiliki tekad untuk menjaga, merawat, dan melestarikan pusaka bangsa Aceh yang takkan pernah tergantikan.